Tiba-tiba kami dapat kabar kalau Tiara ini sudah berada di venue. Itu membuat kami semua panik. Kenapa kami panik? Ada beberapa persiapan yang belum selesai. Ada juga beberapa teman-teman yang belum siap di posisinya masing-masing. Setelah tim berhasil mencari cara untuk membawa Indra turun ke lantai satu, kemudian tim pun bersiap di posisi masing-masing, dan itu artinya eksekusi pun kita mulai. Udah waktunya gue berangkat nih. Ini jaket, kenangan pertama kali gue jumpa sama dia nih. Gue udah rapih, waktunya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi mas, mau beli bunga dong. Pasti kaget lihat aku di sini ya. Coba deh bangun dulu deh. Nih, bunga buat kamu. Sayang, makasih ya. Kamu udah nyempetin waktu untuk datang ke sini. Ini tempat udah aku siapin sebelumnya dan aku sudah merencanakan semuanya. Ikut aku deh ke atas. Kamu inget gak nih sama jaket ini? Iya dong, kan aku simpen. Ini menjadi momen loh, momen keabadian waktu kita pertama kali. Dan aku sudah foto-foto kita waktu pertama sampai akhir pun aku sudah memberikan, sudah memajang. Pelan-pelan aja. Ditutup dulu deh matanya biar biar surprise. Enggak jumanji. Enggak. Cuman mas. Enggak apa-apa. Ayo. Sini. Langkah kaki kanan, langkah. Langkah aja langkah, di langkah. Kamu ngapain ini? Tara. Ya Allah, hari ini aku ingin mengabadikan momen kita di depan keluarga kamu, di depan teman-teman kamu. Ingin menjadikan hari ini spesial buat kita berdua untuk kelak nanti kita di hari tua. Kalau kamu nanya aku sayangnya kamu ke kamu itu, pasti kamu tahu jawaban aku kayak gimana. Seandainya pun kamu nanya cintanya aku ke kamu pun, kamu pasti udah tahu jawabannya aku cintanya kamu itu kayak apa. Di momen yang spesial ini, aku pengen mengabadikan sesuatu yang berharga buat antara kita berdua dan juga teman-teman dan juga keluarga kamu.
aku udah siapin buat kamu. Will you marry me? Beriku keheningan. Maka aku pertama ya nggak nyangka aja kamu bisa kayak gini selama 4 tahun. Ya selain ulang tahun ya kayaknya kamu nggak pernah sampai sesurprise ini sih gitu. So far nggak nyangka aja sampai ada teman-teman aku, Tio, terus ada keluarga aku juga. Nggak nyangka aja, makasih. Jawabannya apa? Dalam butiran embun pagi tak ada yang mampu ganti. Yes. Masih dong. Selamat ya. Selamat bro. Makasih. Mantap. Cinta itu sederhana. Dengan saling melengkapi, bahagia akan datang kemanapun cinta itu melangkah. Kalau gitu kantornya di mana? Di Net. Di Net. Mas Andre itu pengen ngelamar mandi di sini. Di mana? Di Net? Iya di sini. Oh, gila kali. Ada yang mampu gantikan cintaku, aku kan selalu abadi untukmu. Semuanya berlalu, aku kan tetap abadi untukmu. Aku kan tetap abadi untukmu.